Selamat pagi, kembali lagi kita kepada satu lagi video pandang pertama Aman Zomai. Hari ini kita ada peranti HTC One S. Ianya sebesar 4.3 inci dengan pemproses 2 teras 1.7 GHz, RAM sebanyak 1 GB dan kapasiti dalaman sebanyak 16 GB. Seperti One X, ia tidak mempunyai slot memori tambahan. Jadi untuk kita tengok bezakan saiz, kami ada HTC One S dan HTC One X. Dan jika anda lihat, agak ketar perbezaannya. Jadi segi binaan sama, cuma jika HTC One X tidak mempunyai mana-mana slot untuk dibuka, kita SIM slot dekat sini. Tetapi untuk One S, anda boleh buka bahagian ini dan micro SIM dimasukkan ke dalam bahagian ini. Jadi bahagian kanan kita ada butang suara, bahagian bawah tidak ada apa-apa, bahagian kiri kita ada micro USB untuk mengecas, bahagian atas kita ada jack headphone dan juga butang kuasa. Tidak seperti HTC One X, HTC One S mempunyai skrin Super AMOLED dengan resolusi QHD. Jadi banyak orang bertanyakan kepada kami, benarkah paparan AMOLED lebih elok daripada LCD? Jadi kita boleh tengok, belah kiri dia menggunakan LCD, belah kanan menggunakan Super AMOLED. Jika anda boleh lihat, warna pada AMOLED lebih terang, lebih bermaya. Dari segi antara muka, tak ada banyak beza kerana mereka menggunakan antara muka yang sama. Dan satu yang harus ditunjukkan yang ada pada Sense ialah perbezaan ketika melakukan multitasking. Ia begini, tidak seperti default yang ada pada Samsung ataupun Galaxy Nexus. Harga saranan telefon ini adalah RM1,838 dan sudah mula dijual. Dan kamera sebesar 8MP dan boleh mengambil video pada resolusi Full HD. Jadi sekian saja dari kami di Aman.my untuk hari ini. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahu lagi video pada kami, sila langgani channel YouTube kami. Saya Obofin. Jumpa lagi di waktu dan masa yang lain. Terima kasih.